Polresta Pangkalpinang dalam waktu dekat akan menempatkan. Polda Bangka Belitung menggelar sosialisasi kepada personil Polresta Pangkalpinang yang bertugas sebagai polisi rukun warga atau RW. Sosialisasi digelar pada Gedung Tribrata dan dibuka langsung oleh Kapolda Bangka Belitung Inspektur Jenderal Polisi Yan Sultra. Didampingi Wakapolda Bangka Belitung Brigjen Pol Sugeng Suprianto dan Kapolresta Pangkalpinang. Dalam kegiatan ini juga turut dihadiri oleh beberapa pejabat utama Polda serta Wakapolresta Pangkalpinang dan seluruh personil Polresta Pangkalpinang dan Satbinmas Polres Jajaran. Pada sambutannya, Kapolda mengatakan bahwa program polisi RW yang diluncurkan oleh Kapolri untuk melayani masyarakat di wilayah RW merupakan terobosan kreatif untuk menuju Polri yang presisi. Polisi RW ini, kata Kapolda, ke depan bertugas mewujudkan RW yang sejuk dan aman dengan security assessment serta berkoordinasi dengan ketua RW setempat dan elemen masyarakat lainnya. Kapolda menuturkan bahwa polisi RW ini merupakan garda terdepan Polri dalam memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta menjamin terpeliharanya Kamtibmas. Dari Jakarta, Iqbal melaporkan.